Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kopi Morning Ansor Jabar. Saya Jamrung, barista Kopi Morning Ansor Jabar. Sahabat sekalian, pagi ini saya ketemu Gus Romzi, intelektual muda Nahdlatul Ulama, nan ganteng ya. Iya. Ini ada Gus, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Pertama, kenapa jenengan itu ikut PKN, Gus? Kenapa ikut PKN? Sebenarnya sih buat anak muda NU beransor itu kayak keniscayaan. Kalau kita udah punya semangat untuk membantu orang lain, kita kan otomatis jadi ansor. Tapi ikut PKN ini untuk mensertifikasi bahwa kita benar-benar kader yang utuh, yang syamil wakamil, sempurna dan komprehensif secara pengetahuan, juga karakter dan keterampilan. Okay. Jadi di PKN ini kan kita diajarin skill, diajakin karakter, diajarin knowledge juga. Nah, upaya kita untuk menjadi ansor yang utuh itu melalui proses PKN ini. Jadi saya ikut. Okay. Kesan mengikuti PKN gimana, Gus? Lumayan challenging sih, terutama karena memang jam tidur agak lebih sedikit daripada biasanya. Tapi karena pengetahuan yang dapatkan begitu berlimpah, saya rasa proses ini saya bisa jalani dengan baik lah. Oke, pertanyaan terakhir, kira-kira ajakan untuk anak muda ansor di Nusantara gimana, Gus? Buat teman-teman ansor semuanya, terutama teman-teman ansor yang belum ikut pelatihan apapun. Pertama, ikut pelatihan itu memastikan bahwa teman-teman semuanya punya kapasitas dan untuk punya otoritas. Jadi otoritatif untuk ngomongin ansor dan otoritatif untuk ngomongin soal isu-isu yang berkait dengan isu ansor. Jadi buat teman-teman semuanya, ayo ikut PKL, ikut PKD tentu saja pertama, PKL dan PKN ansor. Buat teman-teman yang mau masuknya ke barisan ansor pengguna, ikut di Klatsar, kemudian Susbalan, baru terakhir Susbandin, gitu ya. Oke. Baik, terima kasih Gus Romzi. Sama-sama. Semoga semakin barokah. Kita akan ketemu dengan event-event selanjutnya di Gerakan Pemuda Ansor.